kami dengan Pak Kepala Kantor Pajak Tanjung Pura dan Pelayanan itu melaksanakan launching pekan panutan, pajak panutan di tahun 2023 ini, di mana kita meminta seluruh wajib pajak ASN untuk melaporkan pajaknya di tahun 2022 ya. Nah, termasuk juga kami melaporkan juga LHKPN tentunya kepada KPK. Nah, tujuannya agar tertib mensasi pajak-pajak kita ya. Kalau ada harta-harta dan sebagainya ini perlu dilaporkan. Nah, Indonesia sampai hari ini masih menggantungkan penerima negara terbesar kita masih di sektor perpajakan. Karena itu pemerintah kita mendukung semuanya agar pajak-pajak kita ini bisa intensif, bisa dapat dengan baik, dan bisa target setiap tahunnya tetap dicapai yang kita harapkan. Nah, sehingga belanja-belanja kita membangun negara ini dari sektor pajak luar biasa tingginya. Nah, dengan kepatuhan daripada seluruh entitas, seluruh wajib pajak tentunya, ini dapat mendukung target dan program-program pemerintah terhadap pajak di tahun mendatang dan tahun berikutnya.